1.600 yang dikirim 300, sisanya kita distribusikan dalam sebuah buku foto yang nanti akan dirilis. Sisanya 10 frame itu biasanya foto-foto teman-teman atau foto-foto travel band. Nah, dipahami bahwa pada era itu nggak semuanya punya kesadaran untuk mendokumentasikan, nggak punya semuanya punya kesadaran untuk highlight dari saya sebenarnya ini mungkin awal ya dari satu band saya gitu. Ini bayangkan kalau ini terjadi dengan band-band yang lain gitu. Atau mungkin tidak hanya band gitu. Kesadaran untuk mendokumentasikan dan kemudian itu diolah menjadi satu pembacaan tertentu, itu akan jadi pengetahuan yang bisa ditinggalkan untuk generasi selanjutnya. Menurut saya itu penting ya. Jadi nilai-nilai historisnya tidak hanya sekedar visual, tapi juga aspek keseluruhannya gitu.